بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ساي عمل محصول أطلع أستري مقاقية أطلع إيه أجيب داري منزل أطلع سي إف تي آ بكار كارش بين إنفستمنت بانك إنفستي بكار سؤال تمام So, kita cover asas macam ada spesifikasi dia dan sedikit pengurangan tentang technical analysis yang basic dan kena dapat major chemistry research. Okay, waktu itu kita akan sambung dengan trader. Kita akan go through the trader macam mana penggunaan dia, macam mana urutan dia, macam mana teknologi-teknologi yang ada dalam pasaran futures. Okay. So, pasaran hadapan ni dah lama kat pasaran Malaysia. Dah sejak 1980, ada 30 tahun. Okay, dia adalah penelitian 2014 standard komuniti untuk satu masa kehadapan. Okay, nak baca slide 1x1. Nanti saya akan bagi juga slide dulu dan saya akan bagi dulu juga sebagian yang sas-sas ni kita tanya macam tuan sudah. Okay, ini gambar aja. Okay, analogi pasaran ni berfungsi iaitu peladang supply buat yang asal ni perlu kan. Contoh dia, pertukaran ini boleh berlaku dengan antara yang berat dekat-dekat analisis dan kalau dia orang tak tentu charges dia sempat dia tak tentu apa nama buat punya masyarakat masyarakat tanya untuk buat pelatihan ni so dia orang nanti juga buat pertukaran di exchange besar Malaysia. Okay, so cara proses harus diaga dari segi pasaran saham dia berfungsi macam ni. Contoh ada dua pelaku, ada dua broker. Broker ni macam bank lah, RHB, Maybank, MBank, CIMB. Okay. MBR ni macam saya lah. Okay. Pelaku pertama call MBR ni kata nak beli CPO. Pelaku kedua call MBR dia pula dekat broker dia kata nak jual CPO. Proses tu tadi seorang buy, seorang sell, dia akan match dekat pusat Malaysia dan pastikan harga dia sama lah. Okay. Dia repeat gambar yang pertama. So, mesti akan menyerahkan market juga lah. Yang ini by traditional way, by call. Sekarang dah, sekarang dah orang nak call-call ni. Nak tekan nombor telefon, nak cari nombor telefon pun ada, kadang dah lagi lah. Lepas tu call-call pula, biar dia English tak dapat. Biar ada satu kadang klien sampai 200. Pada masa penampak tu call English. So jadi-jadi bunyi lambat. So another way sekarang orang akan key in sendiri pakai online system. So bila kita dah buka account, kita akan bagi online system. Ada nombor trader dan macam RHB dia akan ada satu sistem yang canggih akan keluar insyaAllah bulan 10 akan announce secara officially sistem yang sangat bagus yang ada foreign futures yang ada foreign futures dalam satu sistem yang mana boleh key in both produk ni dalam telefon dan foreign futures pun ada chart dia sendiri tak perlu nak rely lagi dengan investing.com. Next view punya chart basic asas ni saya bagi spoiler sikit-sikit dia free of charge. Dia, apa lagi, dia punya order type lebih menarik. OCO order dia function walaupun kita dah lockout. Dia ada order send order punya type. Dia ada trailing order automatic, tak perlu manually adjusted. Wah, sangat-sangat best lah. Ya, kan cerita pasal dia saya tuju. Okay, dah pindah tu. Bila dah betul-betul official, akan
saya expect more. People akan berubah pada sistem yang baru ni lah sebabnya lebih mudah, lebih convenient. So anda muda dia pun lagi bad. So ada time order pun ada juga. So anda boleh set bila anda masuk ke apa pun. Order anda akan execute. Kalau anda ni punya player. Kadang-kadang sebelum pukul 6 tak sempat nak tutup. Ada kerja, connect problem, whatever. Tapi kalau you dah set pukul 5.59 order tu pasti akan execute untuk dia punya order, dia akan buat. Begitu hebat. Okay. So, insyaAllah kita yakin sistem ni akan lebih bagus daripada sistem yang sekarang. Bukan kata sistem sekarang tak bagus, tapi kita nak lebih bagus. Kita nak wujudkan satu benda yang lebih, lebih mudah untuk pengguna. Okay. So, itu tak apa, nanti dah. Jangan ceritakan cerita-cerita satu lah. Cuma saya excited nak cerita. Tadi cerita sikit lebih sebenarnya lah. Okay, right, so online system eh. So dia cepat, pantas dah tapi mudah. Okay, apa kelebihan pasaran hadapan ni? Pasaran hadapan ni tak ada masalah. Macam saham, saham you ada lebih 1,000 lebih daripada 10,000 kaunter, lebih 1,000 kaunter dekat pasar Malaysia. You nak pilih kaunter mana satu, you kena buat study. Okay, you kena buat analisis yang banyak. You kena buat top-down, top-push analisis. Dari segi macro view, micro view, dan segi sector punya view, dari segi company punya view, dan sampai ke each of the apa? Company itu sendiri lah, especially dari segi volume itself. So, macam CPO atau commodities, anda tak perlu pening-pening. Dia memang satu tu je. So tak payah nak kaji macam ni, nak beli yang ada satu kan, nak beli yang ada satu lah. Tak, itu je lah yang anda beli atau kau nak jual. Okay, you focus. Okay, you akan lebih faham tentang pergerakan CPO ni sebab anda akan berdepan dengan dia. Dia punya produk ni. Unless kalau you nak main for futures then, dia ada dia behavior ni sikit lah, tapi pasti tak banyak dia sahab. Okay. So tak susah nak buat pilihan. Dan yang kedua, dia pasal dua hala. Bila kita cakap pasaran dua hala, bearish ke, bullish ke, boleh buat ni. Okay. Bila CPO naik, kita buy buat ni. Bila CPO jatuh, kita sell buat ni. Sell dia, kadang-kadang orang salah faham. Orang ingat boleh kena sell tapi kena beli dulu. Tak. Bila kita cakap pasaran dua hala, you boleh sell dulu tanpa membeli terlebih dahulu. Okay, you boleh sell sekarang tanpa sebelum tu anda beli. Yang penting dia bila anda dah sell, anda kena buy balik. Setelah harga tu dah tinggi, tak payahlah nak tunggu. Tak payahlah nak tunggu jatuh baru nak beli. So you sell lah dekat harga tinggi tu. Dia jatuh, dia tutup lah, you buy balik. Ini pasaran dua hala, ini kelebihan. Kalau saham tak ada macam ni. Okay? Dia adalah one way market. Especially di pusat Malaysia lah, market kita. Kadang itu dan saham yang saya betulnya dekat US, memang ada short je. Memang ada short. Tapi kita dekat Malaysia tak. So, apa pun you nak jual, you mesti kena beli. Mesti ada pemilikan di saham. So, dia jadilah pasaran satu hala saham. Okay? Pasaran satu hala ni, okay lah, market naik, you boleh buat duit lah. Market turun susah sikit lah, sengsara sikit lah. Okay, ada yang punya cut loss, ataupun you hold, you take dividend. So, ada strategi-strategi yang lain, yang saham ni saya tak cakap. Saya buat dua, saya saham pun saya buat, features pun saya buat. Saya bukan nak condemn, tapi ini comparison. Okay, sebab ada orang yang lebih suka pada pasaran dua hala, ada orang I want to relax, dia nak pasaran one free, saham, dan berpulang. Okay. So, yang ketiga, kecairan yang tinggi pada setiap masa. Okay. Bila kita cakap kecairan, bila kita cakap kecairan pada setiap masa, mana tadi saham tadi contoh ada segi counter. Semua counter tu liquid ke ada the volume dia? Okay. Jangan hari ni spy dia so tak ada volume. Bahaya. Kena, sebab tu saham dilihat ni salah satu yang paling penting sekali. Volume kena ada. Sebab biasanya yang gerak top
30 mata je yang boleh dia banyak dengan bermain. Kalau dia beli yang boleh main tak ada, tak ada satu, tiba-tiba beli tak banyak kan. Jual pun problem juga tu. So, features tak ada. Masalah dari segi kemudiannya, dari segi kesehatannya lebih kuat. Okay, kos yang tetap dengan broker dan DST, ini lebih kuat dia sama dengan tetap. Untungnya bebas cukai, aku sebenarnya bebas cukai. Okay, tapi ini saya sebenarnya kanan kelebihan pasaran financial. Cuma ini SCPO dia menawarkan leverage yang tinggi di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi berbanding setiap market yang dilakukan. Sebab itu dekat SCPO risikonya tinggi, high risk high return. Okay, bila dekat high risk high return dia sebab dia macam market dia bukan macam dia memang pakai leverage. Leverage ni umpama pisau dua mata. Okay, macam di kong pisau ni. So anda salah guna, anda buka, anda guna betul dengan betul, anda can make a lot of money. Macam tu je. So adalah strategi-strategi yang kita susun. Macam mana nak simpan profit, macam mana nak tak loss, macam mana nak masuk, mana risiko yang kecil. So sebab tu, ilmu tu penting, dia ada. Okay. Bagian-bagian tu nanti cikgu apa yang ada lah. Okay. So, yang terakhir sekali, CPO disahkan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia sebagai produk beberapa syariah. Boleh tengok dekat Security Malaysia. Ini link yang bawah ni. Tak boleh sanin. Ini akan boleh try klik nanti bila saya bagi. Slide ni. Dia serujuk pada surat 84 sehingga 88 all the penerangan dan mekanisme. Okay. So, tengok faktor yang benar ya ke pasaran CPO. Yang pertama permintaan ekspor CPO. Di mana supply? Banyak permintaan. Banyak tinggi dan lain-lain. Jadi, kurang permintaan juga. Sebab macam mana India, dia juga banyak tak. Kurang tak. CPO, ini bisnes season dan sebagainya. Tak dengar mana nak kita setting lah, sudah tak dengar pula. Cik Mbak, kita dengar. Kita jawab kat Telegram. Suara yang mendengar. Tidak macam sengal juga tu dekat tu juga. Tak apa Cik Wan. Cuba si cuba masuk dan keluar dan masuk balik. Okay. Cuma kadang-kadang tak jelas. Kadang-kadang tak clear. Tak. Sampai tak jelas. Sampai tak jelas je. Mungkin lah main tak clear. Tapi itulah sebab tak banyak. Kurang. So kita tak tahu. Tak tahu dia nak tanya.
yang kedua, pengeluaran dan penawaran CPO. Indonesia antara pengeluaran CPO yang besar. Okay, so apabila ada pengeluaran yang banyak, demand yang kurang, dan itu lah kan. Tapi kalau pengeluaran sama banyak dengan demand di sektor. Tapi kalau pengeluaran kurang, wah, sikit, demand banyak, dan CPO akan naik lah. Bagi dia, ikut dia besok, demand supply. Yang ketiga, harga minyak mentah dunia. Dia relevan apabila minyak, harga minyak ni, minyak mentah ni berada di paras $100 ke $120 setong pun cinta-cinta sebelum ni lah. Okay. Tapi apa nama, sekarang tak berapa sebabnya minyak berada di paras sekarang ni $48.5 per barrel. So buat apa orang pergi bayar diesel? Bayar diesel ni dia buat dengan sawit kan, so that's why demand sawit akan meningkat kalau dia bayar diesel. Tetapi sekarang option tu tak tak berlaku sangat lah sebab minyak dunia sendiri murah dari orang option. Oh, macam ni kalau bila nanti harga minyak naik balik harga $100, $120 dan masa tu demand untuk minyak sawit akan meningkat dan seterusnya harga dia akan meningkat balik lah. Itu antara-antara waktu. Okay, yang keempat, harga minyak soya dunia. Okay, sebab apa minyak soya adalah barangan pengganti kepada minyak sawit. Dua-dua buat minyak masak. So kalau dia akan bergerak, dia akan bergerak sendiri. Salah satu naik, salah satu yang lain pun akan naik. Salah satu pun, salah satu yang lain pun akan turun. Okay, barang kita seorang peniaga yang memerlukan minyak masak. So kita tak kira yang mana satu, tapi jadi goreng-goreng ayam kita. Itulah. So saya akan off yang mana murah lah. Kalau saya kasi sawit nak naik banyak, saya akan beli soya. So bila saya beli soya, soya pun akan naik juga. Sebab dia akan kering juga. So macam tu lah. Dia akan bergerak, saya kering. Okay. Beri jelas kan. Yang kelima, Cik Wan boleh dengar dah tak? Boleh, boleh. Boleh lah. Ha? Okay, jom. So, yang kelima, faktor cuaca. Faktor cuaca bila ada jerebu, ada kebakaran. So, mungkin dekat area-area partition yang besar dekat Indonesia dan sebagainya, dia akan efek supply of CPO. Jadi, salah satunya mungkin dekat banjir besar, efek kuah. Tepuk besar dan sebagainya. Dalam kuah skala yang besar. So, ini juga boleh menyebabkan terganggunya pengeluaran CPO itu sendiri dan akan menyebabkan harga CPO jatuh atau naik. Okay. So yang keenam, faktor currency nilai ringgit Malaysia. Katakanlah India atau China beli minyak sawit daripada Malaysia. Dia peruntukkan $100 juta, contoh lah kan. Okay. Setiap 3 bulan contoh. So apabila nilai ringgit kita jatuh, dia dapat beli lebih banyak. Dia akan create more demand untuk CPO itu sendiri. Tapi kalau nilai ringgit kita meningkat, nilai yang sama, $100 juta, tapi dia dapat beli sikit. So demand yang dia akan letak akan jadi kurang lah. Sebab ringgit kita so ni pun main keberanan. So kalau currency kita melemah, CPO boleh naik. Sebab di mana keberanan. Currency kita mengukuh, CPO punya harga akan expectation sebab di mana kurang. Okay, amin. Tak rasa?
Right. So, Volta. Okay, produk lain pasaran atau publisher satunya SBO yang memang patut syariah, yang keduanya FGL di pasaran emas tak patut syariah sebab tak ada pertikaian energi dan emas itu sendiri adalah seperti itu, saya simpul dan emas tak boleh. Ya sudah, saya dengan Tuan Silva, okay, malam-malam dibuka macam, oh sorry lah, jangan lupa. So again, I pun tak syariah sebab di 30 komponen indeks saham sendiri ada yang tak syariah macam MT, BEL. Okay. So, kalau dia lah, etin pula pasaran hadapan etin baru kurang volume, tak ada physical energy juga. So, barang yang okay tapi tak ada physical energy, so dia cakap. Yang boleh kita take di paparan besar di sini hanyalah minyak sawit lah, CBO lah, okay. Yang antara bangsa kita ada soya, oil, kita ada crude oil, kita ada copper, kita ada natural gas, natural gas, kita ada corn, kita ada heating oil. Yang ni as long as dia ada di sini, dia bukan emas dan silver, dia bukan barang haram macam pork belly, macam lean of pork, memang nanti dia consider ya, sebab kita aplikasikan benda yang sama yang kat CPU, ada physical barang yang dia physical delivery, sebab crude oil ada yang bukan physical delivery ya, dia ada mini crude oil, so mini crude oil dia can settle, tak boleh juga. So dia mesti bukan agak kita nak ke, tapi benda tu kena ada as fair as dia punya factor yang kita tunjuk dekat apa surat jari sekuriti, tak ada lah surat jari sekuriti nak bagi syariah compliance untuk all these products sebab ni international punya produk, tapi konsep yang sama tu kita pakai, dia boleh, dia boleh diaplikasikan. Ini yang kita setuju lah. Okay, pasaran hadapan asing yang dinyatakan juga boleh dengan kerikmat kerja, HDB, sesuatu yang ada dan ada risk HDBO, cuma margin dan spesifikasi dia je yang berbeza. Okay? Bila kita kata margin berbeza, maknanya sekejap kita akan beritahu pasal margin dan spesifikasi HDBO. Tapi yang ni pun lain. Contoh soal yang big, 965 USD, 1 tick dia USD 6, macam pula waktu di trade dia berbeza. Go on, 1 tick USD 10, copper USD 45, CPU dan RM, RM5, macam tu lah. Okay, so yang ni tak boleh kita pilih, kita fikir fokus CPU. Okay, ringkasan spesifikasi CPU. Satu tick ataupun satu mata ataupun satu point adalah kesamaan yang RM25. Maka dia akan tamat pada 12 setiap hari, pada setiap 15 hari bulan. Okay, jadi kita go to kita lagi. Sebab CPU dia take 3 bulan ke apa. So kalau kata sekarang bulan 9, kita dah take bulan 11. Dia 9, 10, 9. Dia 9 dah tak sepuluh bulan. Lagi dia belum 15 hari bulan lah. Kalau dia lepas itu dah bulan, bulan 10 dah jadi sepuluh bulan. So kita akan take bulan 12. Okay. Dia buka ada sesi 2, sesi, sesi pagi dengan sesi petang. Sesi pagi 10.30 pagi sampai 12.30 pagi. Sesi petang 3 petang sampai 6 petang. So total 5 jam dia trade. Waktu trade CPU juga ni. Tak berbanding dengan 23 jam lagi. Dia jadi harga. So ya, on lebih kurang 16 jam sehari. So CPU dia yang kacat saya dalam singkat waktu trade. Okay. So sebab tu ada orang-orang
kan komit dengan PRS. PRS itu adalah sebuah strategis yang berguna benar. Tapi itu harus besar-besar dekat sendiri juga. Oke. Kalau nak tengok dari segi keperluan majid ni pula, okay. Majid ni macam modal eh. Dia ditetapkan oleh Pusat Malaysia sejak sebelum tak tanya, Cik Wan penatip ke? Dah ada pengalaman ke ataupun memang zero? Okay, so majlis dia akan berbahaya semasa-masa setakat 4.17, majlis dia 5.16 full majlis. Okay, majlis kos kena jumlah account kurang daripada menjana majlis dia kurang daripada 5.17 tepat lah, tepat saya kira dia akan nak masih full position lah dia tak nak bersentuh ni semua. Okay, kalau nak pay lagi pun sekurang-kurangnya kena ada ini kalau nah, overnight, kalau day trade punya margin is 50% daripada full margin. Ini 50% daripada 5,000 ini adalah 2,000 sekarang. Day trade bermakna anda buka position dan close position pada hari yang sama. Pada waktu buka di market 10.30 tu sampai lah pukul 6. Sebelum pukul 6 tu lah segment stop position. Okay, contoh sistem margin. Kita bagi contoh. Contohlah pelabur ini dia buat apa nama? Dia buat modal, pelaburan dia mengangkat. Margin lah dari tadi tu. Okay, dia buat buy satu contract June 2017 price lah, di 2017 ni price. So, cekat satu lot nanti ingin. So, katakan overnight yang buka ni okay, so pada esok hari, CPO naik daripada harga dia beli 2,000 kepada daripada harga dia beli 2,300 kepada 2,700. So, 2,700 kalau 2,700, 50 dia untuk 50 ataupun 50 mata. So beza dia 50 kali 25, sebab 1.25 ringgit kali dengan 1 lot sebab dia masuk 1 lot dia kalau masuk 10 lot kena kali 10 lot. So tolak dengan fees tadi 40 ataupun kalau 1 lot lah, kalau 10 lot 40 kali 10 juga lah. Okay, samaan dengan 1,210. So margin ni tadi 5,000, dia tadi tambah dengan untung 1,210, jadi jadilah 6,210, 6,210 ringgit profit pun tadi. Okay, so ni cerita untung. Kalau cerita rugi dia pula, dia beli depan tu esok dia ada turun daripada 2,680. Dia turun lagi banyak sebenarnya, tapi kita menggunakan cut loss di sistem, kita set kalau harga turun bawah 2,680 je dia akan cut, dia akan tutup duit kita. So kita ada lock, kita ada set kan 20 point saja kita bermakna 20 poin yang dia tadi kali ringgit dan sudah tolak piece kita rugi 500. So ini kita panggil money call lah. Okay, money call sebab 5,000 tolak 540 bersama dengan 4,460. Jadi sekiranya anda nak trade lagi overnight punya position, anda kena tambah top up account anda sebenarnya. Tak ada display day trade lah. Mereka boleh cakap ini mati day trade 2,000 sangat. Tapi kena tutup position on the same day. Okay, perlahan. Okay, ini antara kos-kos mesti ada. Kos entry yang tertanggal RM8 lah. Sehingga 6 ada. Lagi pun ada. Pembunan antara 30-50. Pembunan ada. Ini ada. Banyak dan atlet dengan blocker apa yang terjadi. It depends.
gesti, una cosa, per esempio, che credo capito, non che sono qui, che quando gli gesti, te la seguito così. E anche loro gli danno andato qui, che sono da capo, quando gli chiesa più poi, quando gli chiesa più da capo, da capo, peace, everything is good, and peace da capo, da capo. E che te che l'hanno, ma solo lui, molto giocato, ha detto lui, molto giocato, sa tu. E io andato a vedere quella, adela la profita la meglio, che c'è tu, che non lo paga meglio, durante svilore, nel frisio di guardare, so, mi si è anche la nana per le busta session, mi pone una svilu, stavo, mi pone la patria che svilu, allora rispiace in squadra, da buca rispiace in quattro, ti ringa, ci si è andata a fare rispiace in squadra, da rispiace in quattro, qui, che, e la nana saltare in svilu, e si deve motivare, come le, bagi mahal, ini kait bisa sendiri macam di sini cikgu apa kita pakai di kuala rasmi setengah sebulan ya so di saya rasa kamu malu ya lah itu yang pembina tajam pakai yang free jangan dulu di ter ok so kos lain macam masa untuk kena tinggal di sahas masa untuk kena tinggal ok tiga kontrak bulan yang keberapa penting, tiga bulan yang ketiga elakkan, kontrak bulan pertama, okey. Sekarang tadi, sekarang bulan 9, kita dah tiga bulan November. Tiga bulan ke hadapan, okey. Tiga bulan ke hadapan. Jika ada bulan setiap itu, ada. Tapi jangan risau, kira-kira ini tak ada rasa sebenarnya langkah. So, kita akan cuma, cuma yang kita takut salah, anda tekan salah kontrak. Okey, sekarang dah bulan November, sepatutnya anda biarkan November saja dalam cerita anda. Tapi anda masukkan juga ataupun anda tak delete kontrak bulan September ni lagi. Tiba-tiba nak tekan order termasuk yang September ni. Ini problem. Sebab tu kita cakap delete. Bila tukar dia bulan, delete bulan yang lama. Dia sprinted dia satu di bulan. Kalau tak jalan tengok orangnya. Nak tengok banyak-banyak sekali pun tengok bulan-bulan yang lagi depan. Disember ke Januari tahun depan ke, boleh tak boleh. Jangan tengok yang ke belakang. Sebab kalau anda salah tekan order, dia problem. Okay. Kalau tak sure, kongkongkan dengan idea anda. Okay. So, sebab benda ni pernah berlaku. So, kita tengok, dia jadi problem. Bila dah tak ada volume, bulan-bulan yang dekat expired ni dah makin dah tak ada volume, anda akan mengalami masalah. So, benda ni kena buat dia. Ini sini kita akan main lah. Macam tak, saya tak tahu yang lain. Jadi, yang lain, saya sebenarnya saya akan main lah. Yang expired dan sebagainya. Okay. Macam mana nak tahu bulan yang berapa, cara paling mudah anda masuk je website Bursa Malaysia, tengok eh, kat bawah dia akan tunjuk siap-siap bulan berapa yang nanti, paling senang masuk susah juga, tiga je lah sekarang bulan berapa, sekarang bulan 9 okay. 9, 10, 11 11 adalah bulan yang ketiga lah sebelum 15 hari bulan. Tapi kalau selepas 15 hari bulan, nanti 15 hari bulan dah expired. Lepas 15 hari bulan 9, nak kata kalau sekarang bulan 9, okey, bulan 9 tapi sebelum 15 hari bulan ke selepas 15 hari bulan? Selepas 15 hari bulan, katakanlah hari ini 16 hari bulan. So kita dah tahu, kita tak boleh nak kira bulan 9 itu sebagai sportman lagi, bulan yang pertama. Kita kena kira bulan 10 sebagai bulan yang pertama. Okey, dan November akan jadi bulan yang kedua. Dan kita pastinya dah trade bulan yang ketiga adalah bulan Disember. Tukar kepada bulan Disember ni, pilih kontak bulan Disember tu tadi. Dia akan sentiasa bertukar. Okay? Faham eh? Okay, ni contoh-contoh term dalam trading lah. Okay? Saya tunggu sikit lah. Kalau backup, maksudnya katakanlah price dalam keadaan saya ni. Okay, dia sampai sini dia bantu. 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 Dia boleh break. Dia break daripada kawasan ni. Daripada kawasan ni. So, ini kita panggil backup. Dia break. Sekejap tengok apa yang telah berlaku ni. Kita mencari dia bawah menteri.
Y tú, y que la carta de interés, bueno, que el interés, bueno, también la más que el número de la TN, que el número de la TN en Chile, y es que la lista no te garantiza. Y ya tú, bueno, si quieres que te ponga el interés, bueno, so long shot dengan isau long mobile shot to set kalau ada sedangkan apakah istilah ini sepakai dengan saya tak limit order market order stop and stop limit pending order GTC kita kembali kepada next webinar esok sekali dengan GTD order type dan kerangkan semua order ok so jangan risau jangan kita bulan esok dan tu kita jumpa lagi. Okay, kita masuk ke kritikal apa bla 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 pasal apa support register dan kemudian semua kita tengok tu sikit sampai six, tapi yang paling penting kita kena hafal adalah candlestick dan kira register and candle. Okay, apa tu analisis trigger? Analisa trigger adalah adakan menggunakan pasaran menggunakan chart, menggunakan carta, menggunakan graf yang gerak-gerak. Okay, okay, apakah jenis-jenis chart ataupun graf dia? Pertama candlestick, kedua bar chart dan chart point juga. Sampai sih untuk kita tengok candlestick chart macam ni. Kita akan go through candlestick chart sekejap lagi sebab kita memang akan pakai candlestick chart sebab information yang dia bagi banyak. Okay, bentuk-bentuk dia canggih. Okay, ini just untuk apa? Nak tahu dia macam candlestick chart, bar chart ni cuma dia tak ada bunyi. Okay, dia ada bar-bar dia. High, open, close, low je. Okay. Yang lain chart ni pula dia tak ada high, open, low, dia hanya ada close. Close tu kira jadi satu line je lah. Jadilah line chart. Dia hanya gariskan close. Okay. Lepas tu
Point figure. Point figure, kalau price increase, the XXX. Kalau price decrease, the UUU. XO is O. Tapi ini semua tak penting. Kita tak akan pakai cat-cat ini. Kita akan pakai cat ini mesti. Dan kita akan pakai cat mesti. Langsung sekarang kita still use the case sebenarnya. Pasal support and resistance. Support and resistance. Support ini merupakan salah satu sokongan harga. Resistance ini merupakan salah satu halangan harga. Jadi harga nak pergi, dia tak dapat pergi. Tak dapat lepas di satu level. Okay, level ni susah nak lepas. Dia kata level tu susah nak lepas. Asyik-asyik dia patah balik bila sampai dia tinggi. Itu adalah resistance di level ni. Okay. Bermakna ada je orang nak jual kat level ni. Ada ramai je orang tunggu nak jual kat level ni. Jadi kita panggil resistance area. Okay. So kita tak nak beli dekat resistance area. Sebab bila kita beli kat situ orang menjual, kita akan beli kan. Support lah, ada je orang nak beli dekat area ni. Okay. Ada je orang support dekat area ni. Harga tertubur je kat situ, orang akan beli. So, dekat support ni kita nak nak beli. So, kita tak nak nak jual. Sambil kita jual kat support, banyak orang nak beli, harga naik, kita akan beli. So, bila kat support kita buy, bila kat resistance, kita sell. As you understand. Okay, cara nak kenal pasti dia. Okay. Pun, semasa pasaran sedang bergerak, dia ikut jangka masa yang digunakan. Okay. Simple je, jadi saya tunjuk dengan cuma apa yang kita nak tahu? Bagaimana sah? Okey, macam ni lah. Okey, ni. Ini satu perisian yang saya kena cakap tadi. Sampai di sini dia pantul. Sampai di sini pantul. Sampai di sini pantul. Sampai di sini dia pantul. Ini kawasan, kawasan support. Okey. Alangnya, kita akan dapat suplemen. Okey, kalau resistance pula, sampai di sini dia pantul. Dia kata lagi. Ini kawasan-kawasan resistance ataupun target. Okey, apa yang menyebabkan support menjadi resistance? Okey, support akan menjadi resistance apabila dia tak lepas ni support tapi tiba-tiba dia break. Saya cakap dia breakout dia, dia break ke bawah. So, bila dia dah berlaku breakout dia tadi, dia nak melepasi balik aras ni susah. So, dia boleh tangkul dia boleh tangkul. Label ni, label ni susah nak lepas. Tapi kalau dia akan tukar, so yang ini jadi S, yang ini jadi resistant. So, support become resistant. Dia akan jadi support become resistant. Support menjadi resistant. Apabila harga pasaran telah pecah. Okay. Kalau resistant menjadi support pula, okay, yang ini SDR, SDR support menjadi resistant. Ini pula RBS. Resistant menjadi support. Resistant become support. Apabila resistant dapat, dia berlepas, dia datang balik. Dia akan create support. Jadi, resistant. Resistant ke support. Okay. Lepas, eh. Dia boleh mengambil yang tu dan tu dah segerakan atau ni perubahan. Okay, mengenai pasti harga. Mengenai pasti harga sumber dan harga di tangan. Harga yang lebih lama dan banyak harga orang lebih kuat pada sumber atau di tangan. Okay, kita tengok kan. Satu boleh support dan resistance itu sendiri. Yang kedua, boleh tengok support dan resistance tadi bagi Fibonacci retracement. Yang ketiga kita boleh tengok trendline. Trendline juga boleh as a support and resistance. Yang keempat, pakai moving average. Pakai moving average juga kita boleh nyatakan para support dengan resistance. Okay. Okay. Harga yang berulang eh. Tengok eh. Support. Support, 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 support. Okay. Once dia break ya. Tengok dia break ya. Dia jadi resistant lah. Bisa nak lepas balik. Okay.
Ni resisted, 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 resisted. Mereka. Ni label yang sama. Jadi siapa? Okay? Ni boleh break-break. Jadi dah break ni, dia jadi resisted. Okay? Apa ya? Support. Okay, so macam tu lah cara dia lebih kurang nak tengok support resistance. So cuma kalau kita tengok dekat apa nama Fibonacci retracement lah. Okay. Fibonacci retracement ni adalah salah satu tools yang digunakan sebagai indicator. Okay, saya kata yang penting sebab tools tu nanti ada akan saya link dekat chat tu. Kena tarik daripada high to low ataupun daripada low ke high setiap minit. So dia akan keluar label-label dia. Start daripada 0%, 0.3%, 3.8%, 3.8%, 0.1%, 0.8%, 0.8%, 1%. Okay, label-label ni kita panggil label-label of retracement. Okay. Label-label of retracement ni kita boleh tengok sama ada dia retrace dekat mana. So bila dia retrace dekat certain level, kita tahu dekat situ ada support. So Fibonacci juga boleh act as a support and resistance. For example, okay, kita pilih satu tool Fibonacci. Kita dah pilih, kita pun tarik daripada bawah ni. Sebab kita sekarang ni nak asyik bayar juga. Kita tarik sampai high kat sini. So dia akan keluar level-level kat sini. Ini auto kita tak ingat. Okay, so sekarang ni dia punya retracement dekat sini. Plus tu. Okay, maknanya sekarang kita tahu dia retrace at 38.2%. Yang ini adalah support. Support tempat Fibonacci. Okay, so sekarang yang kedua pula kita cuba tarik daripada sini ke sini. Fibonacci level. Okay, sama juga dia akan keluar level-level berapa level, berapa pair, at what price, at what percentage punya level gap of investment. Okay, so dekat sini kita nampak dia retrace kat sini. So 62.8% lah guna chip. Okay, so dekat sini pun sebenarnya dia mainkan peranan. Level 5% tak? Okay. Maknanya setiap level of Fibonacci tu ada boleh jadi support resistance. So just kena pasti. Macam mana nak kena pasti dia boleh retrace kat sini saja. Itu adalah penting dengan gabungan yang anda akan belajar chemistry universal. So bila anda tahu dekat mana dia boleh Fibonacci dan boleh support lagi, anda kumpulkan dekat mana anda jumpa candlestick reversal pattern. Dekat situ biasanya anda akan buat decision untuk buy or sell. Sebab apa? Sebab risk anda nak kecil, anda dah tahu. Anda nak pergi buy sekali, start dengan profit. So itu yang jadi tadi cerita reward yang risk kecil, reward besar. Okay. Okay, tak apa, tu dia Fibonacci. Lepas tu
Moving average sebagai support and resistance. Okay. Saya cuba applykan, ini contoh, ini semua contoh. Saya cuba applykan exponential moving average 200. Apa itu moving average? Jadi last kali kita akan sentuh sikit dah. Tahu apa dia moving average sebenarnya kan? Macam mana dia boleh jadi macam itu? Kita terangkan di last game. Last game. Nah, pasal last game je lah. Okay. 200 moving average dekat 4 minitnya. Okay, moving average ni dia boleh act as a support and resistance juga. Okay, saya tengok ada support. Lepas tu dia break. Okay, once dia dah break, apa yang dia dah break eh? Dia break dah kemana. Ini resistance. Apa? Resistance. Okay, andai kata. You dah tahu major kinestik. Dah tahu dekat sini bisa kena resistor, you should sell at resistor. So you jumpa kinestic reversal perish dekat resistor. So why not masuk sell dekat sini area, this area. Stop loss dekat sini. So kalau tak jadi, kalau kata dia patah balik, sebab so, there is no 100%. So kita works on kita punya strategies. Kalau kata dia break, dekat lah kat position anda dekat sini. Rugi lah. Sikit. Andai kata tak break. Sebab tu stop loss ini dengan si stop loss. Kita kena banyak. Banyak orang makan. Banyak. Kat sini mungkin kita boleh. Kalau ikut based on that, moving average punya strategi dengan candlestick reversal semata-mata lah. Okay. So, still profit. Still dia buat. Okay. So, pandai-pandai lah sebenarnya kalau katakan katakanlah dia dah tunggu sampai sini, lepas tu dia patah balik ni. Kalau you maintainkan stop loss kat sini, agak senang. Sebab kita akan trailing stop, akan tunggu dengan stop loss. So kalau kata dia reverse, tak senang dia. At least daripada level sini ke sini, you dah lock profit. You punya stop loss kena, tapi you dah protect you punya profit. Stop loss, tak tahu nanti kita secure. Esok, banyak-banyak kan tak habis pula. Okay. Okay, so ini dia support dia. Ini support. Apa? So kita boleh cakap bawah moving average ni. Sell. Downtrend. That's moving average. Buy. That's good. Uptrend. As simple as that. Dia guna. Dia tak boleh pakai ketak lagi. Sebab Should be. Tapi macam mana yang streaming kita tak ada satu lain macam ni. Jadi ini saya dah buat dengan bangunan kalau nak cap image pun boleh yang signifikan saya nak pakai image yang ni tadi ni nanti cikgu kopi katakanlah okay. Dalam webinar yang kita seterusnya nanti lah okay. Sebelum pergi kelas itulah. Okay. So, seterusnya. Trend. Ataupun trend line. Macam mana bukan trend line? Ataupun trend line. Ini trend chart. Ini tentu dalam chart. Trend ada tiga je. Trend bergerak secara menaik, menurun. Dan ke sisi. Ke sisi kita boleh cakap flat ataupun sideways. Dia bergerak dalam bentuk zigzag maupun dalam keadaan sisi ke, flat ke, dia tak selari je lah, dia naik turun juga lah. Dia dah habis kecil dia. Okay. Uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah ataupun 45 degree. Okay, bila kita cakap 45 degree, maknanya axis X Y ni, kita ambil dekat sini, bentuk lucu ni, tarik selari. Itu lebih kurang 45 degree dia tu. So, ini adalah healthy trend. Maknanya dia naik dalam keadaan yang sangat sihat. Okay. So, kita tahu pergerakan trend tu kalau dia kena buy, kira pasal support lah. Kita tak nak trend line yang terlalu steep.
y vivía en Ipapa, en Bolivia, en Casino Bolivia. Que se va, pues, para estar en ti, se va en Italia, de repente, en Italia, en Bolivia. O sea, otro foro, bueno. Escalar a la baile, la haga, ahí es que la. Va, pide de ya poder, no la tu, a las, a la tu, a las, 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 next, tren ada tiga arahan. Satu, saya cakap tadi lah, tren of kereta api. Okay, macam mana nak determine kan? Macam nak tahu yang uptrend is still on the uptrend. Subway is still subway. Downtrend is still downtrend. Maknanya tak ada perubahan trend yang berlaku lagi. Dia simple je. Kita tengok ni eh. Selagi dia low, high, lower high, higher high, lower high, higher high. Okay. Selagi dia buat lower high, dia buat higher high. Okay, nampak high ni lagi tinggi daripada high ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. Okay. Low ni lagi tinggi daripada low ni. Low ni lagi tinggi daripada low ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. Selagi dia buat pergerakan dia macam tu, selagi tu dia uptrend. Sama juga dengan downtrend. Selagi low ni lebih low daripada ni. High ni lebih low daripada high ni. Okay. High ni lebih low daripada high ni. Low ni lebih low daripada high ni. Dia bagaimana dia buat? Melainkan tiba-tiba dia jatuh sini. So ini dia dah ambil. Kita trend lah, kita cakap ni pula. So market structure kita akan ajar ni. So market structure ni boleh ditemui pembahasan trend yang tadi kan. Trend. Okay. Kalau kat Samir tak, Samir biasanya dia dalam keadaan flat. So ini tak dapat, ini keluar dalam range yang sama. Dia akan berubah, jadi sama ada dia break kat sini, sama dia break kat sini. Ini dia break kat sini, bawah. So, ada breakout. Breakout ni, kita akan orang breakout lah. Biasanya dia akan berpinggir sini trend lah. Kalau sebelum tu dah trend, kita keluar dia saya pergi. Dia breakout. Dia akan breakout trend lagi lah. Situ lah. Kata dia reason. Tapi tak mustahil dia boleh breakout bawah. Yeah. Right. So again. Okay. Sorry. Okay.
c'est la première. Habla, reina de la vida. So, un poema de la vida es esa. So, no hay que me lo pongo, hay la poder de la vida. Por islas, soy, ¿qué? Un día de día que estaba en el mundo, estaba en la loca, ¿no? ¿Qué le pongo? Che, da tambo, sorry. Ah, io vai, sorry, ci vuole. Ah, nella tre, regala, qua sei da vai caputa bli, so che era di viaggio, di tre. Va, che va più ci. La sento allarme. Ok, so che tu le da da basti a tren, da tren, sai qui, ok? So, in seguito a capo da tren, ten, si offre, se when it bends. So, allora io sono capito il treno. Se la mi treno, ma già andiamo in treno, con il treno. Se va bene, andiamo con il treno. Treni lo usa tu, eh? Io a casa se mi devi dati un mio, io non ho dati un mio. Mi siete, non c'è il servo. Non c'è il paio di lì. Tingi il paio, tingi il paio, tingi il paio, how high can go higher? So, se la di tren tak bakar, se la di dia masih ikut, sampai, bisa lepas, lagi dia, orang pen, cari saya. Sebab ni benda nombor satu, dan saya pasti, kalau you follow, almost all the time, susah, you nak lebih besar. Sebab macam mana pun trend dia akan tolong anda. Sebab dia cakap trend dia siapa dia akan tolong anda ni. Walaupun kena mungkin akan buat kapal ke apa kan. Tapi so macam ikut trend, dia tolong dia. Okay. Dah okey dah. So, aku send dah. Sekejap. Sekejap eh. Alright. Tapi ini salah satu contoh okay, macam kita cakap yang pertama ni trend yang steep, tinggi. Dia cakap bukan 45 darjah,
tak healthy. So bila tak healthy, lajuan turun, SARS, habis. Ini weekly ya, jadi laju ni daripada 3,700 sampai 3,900. Banyaknya dalam tahun, dalam masa berapa bulan ni? Rasanya daripada Julai ke Oktober, dia kurang 3 bulan lah. Kat luar pun kaya ni. Contoh lah kan. Tak senang lah, benda dah jadi kan. So bila dia terlalu stiff, dia bukan 45 darjah. Okay, so jaga-jaga. Time tu kalau anda rasa macam Yes. Okay, macam ni dia healthy. Okay, dia healthy 45 darjah. Untuk ni support dekat fan, kita lebay. Kat sini pun sebenarnya tak ada masalah lebay. Dekat tu pun sebenarnya masih lagi controllable. Taklah sepagah macam gini. Okay. So bila dia dah buat batang dia, friend dia, kita dah tahu kat akad kat mana. Kat sini pun, dia dah break, lepas tu dia datang lagi dekat register. Dapat. Dia support dekat register. Baru dia tunjuk. Okay. So tu contoh. And medium. Right. Medium lebih kurang sama macam tadi. Okay, just connect. Macam mana nak lukis trend line lah. Trend line nak lukis senang. Just connect. Dia punya low. Ini point-point ni. Sambung. Selagi dia tak break, dia nak trend lah. Okay. Short-term and support resistance for the 10 lines where support resistance can act problem boleh sama dengan support resistance cuma kita dalam kata yang cengit dalam kata 10 line. Okay, masuk kepada candlestick yang mana pada malam ni yang penting ni, yang paling penting anda kena hafal tadi tu of course penting juga. So bagi saya tak susah mana simple. Dan sekali pun sebenarnya jadi lebih faham lah. Jadi kita tak hingga pun lebih faham lah. Lepas itu dah jadi lebih mudah kan. Okay. Baca ni you kena fokus. Sebab sebaik-baiknya you kena hafal. Sebab kalau you tak hafal dalam trading susah nak mana-mana sebab anda dah. So sebab kalau anda dah hafal, anda dah tahu bentuk ni bullish dekat support. Okay. Sebab kita kena si buy ni, okay, aku punya risk kecil. So aku boleh masuk position buy lah. Okay. So sama juga macam saya tadi, ini bearish. Dia dekat resistant area. Okay. So dia tahu apa nak buat. Kalau tak hafal, kalau tengok. So you nak react kepada market lambat sikit. Okay. So yang pertama ni kita faham dulu apa tu Japanese green stick. Okay, Japanese green stick ni dia ada high, ada low, ada close, ada open. Apa benda yang high, apa benda yang low, apa close, open, semua ni price. Okay, setiap candle mewakili daily boleh, one hour boleh, 4 hours boleh, 5 minit pun boleh, 5 minit boleh, 5 minit pun boleh. Itu kita panggil time frame. Jika kita pakai 1 hour punya time frame, bermakna setiap 1 jam baru complete satu candle. Faham kan? Jika kita pakai daily punya time frame, maka setiap hari 5 jam sekiru buka tu baru siap satu daily punya candle. Faham kan? Ya kan? Okay, dalam masa satu hari punya candle tu, ada open price, ada lowest of the day, ada highest of the day, ada close price. Okay. Warna dia, ada pair dia merah dengan hijau, hitam dengan putih. Itu je. Biasanya. Yang kebiasaannya lah. Ya. Ada je orang buat warna pink lah. Gelap semua. Tapi that one's concern lah. Lalu ini yang normal. Bila kita kena tengok hijau, maknanya kita tahu body dia dalam keadaan bullish. Hijau atau putih lah. Maknanya bila dia body hitam atau merah, maknanya bearish. Maknanya tak jatuh. Itulah. Okay.
Ya la pasé en el curso de la pasada. Es como un amigo que no es el. Es como mandé pras, sampa, que bueno, no, la pide, no es bueno, de que ya hay de que me diga. Es sampa de que hay de que me diga. So, ya en el min calor, adela, open en el close. Kalau open, rendah. Close, higher. Mesti bullish. Badan akan jadi warna hijau atau warna putih. Dia bukan hijau atau warna putih. Dia kalau macam warna hijau, warna hijau. Maksudnya yang meris dia warna merah lah. Tapi kalau kata pintar super dia warna putih, dia akan jadi yang meris dia warna hitam lah. Okay. So, kalau warna merah lah, open tinggi, close rendah. Anda tak sentik lah. Aku dah sentik ini dan tiba-tiba harga jatuh. So, very sharp. Okay, faham kan? Okay, dekat sini ada dalam river pair. Okay, ada bullish reversal, ada bearish reversal. Setiap satu pair, lebih kurang samalah bentuk dia. Cuma dia berlawanan. Okay. Ada beberapa nama yang berbeza. Tapi bentuk dia sebenarnya sama je. So saya namakan saya sebab ikut jadi komplik. So cakap, eh tak lah ini bimba. Eh bukan, ini hammer. Eh, bukan, ini bukan bimba. Ini bukan bearish bimba. Ini shooting star dan bergaduh. Padahal benda sama, nama je komplik. Itu kan. So bullish bimba hammer, bearish bimba, shooting star. Sama kan nak panggil macam ni. Sebenarnya dia bullish outside bar. Boleh jadi bullish negatif, boleh jadi buruk buzu. Okay. Bearish outside bar boleh jadi bearish grafik. Okay. Bear bar, itu semua pun kadang-kadang ini kurang nama. Okay. Sebab apa kadang-kadang macam ada nama Jepun ni? Sebab orang Jepun yang sebenarnya asas yang create Japanese candlestick ni sebab tu dipanggil Japanese candlestick. Okay. Right, so kita go through one-by-one. Sekejap kan, mari sekejap. Sekejap. Okey, bimba atau bullish bimba, ini hammer. Dia punya karakteristik kaki di bawah dia lebih panjang daripada kepala dia. Kita cakap kepala dia badan lah. Okay. So, nanti konsep macam ni. Bullish. Apa yang determine dia bullish ke bearish? Harga. Ini hijau. Okay, ini sesuai digunakan bila trend kuat. Tidak sesuai untuk bottom trend. Apa maksud dia? Maksud dia bila market bila market tengah naik, kadang-kadang naik. Okey, tak apa, boleh masuk buy sebab ikut trend. You jumpa bullish in the things, you nak buy, then it's okay. Tetapi kalau kata trend tengah jatuh. Okey. You jumpa bullish.
tuh kegiatan sesuai. Semua. Kira-kira ada berkas ini, kerja juga. So, kegiatan sesuai untuk komplement, disesuai untuk proses. So, next, lagi, pimba ataupun perish pimba, kita panggil, boleh panggil juga shooting star, sama macam hammer ataupun perish pimba, ini cuma dipanggil, okay. Karakteristik sama kaki lebih panjang daripada bumi, bukan? Ini kalau lebih berkarenis, kerana dia kamu semua dah tahu dah jatuh. Okay. Ya, seterusnya, bumi sausaiwa. Bumi sausaiwa apa? Bumi sausaiwa tiga tempur. Kedem kanan mesti menutupi kedem sebelah kiri. Apa yang dimaksudkan adalah? Okay. Besar. Okay, high dengan low dia. Kita sebelum dia, sebelah kiri ni mesti tak lebih high atau low dia. Kita panggil ni Osaiba. When you determine the British Kibiris, mata kepala dia, color kita. Hijau, Malaysia. Dia stand for orang ini. Okay, mana British, dan seterusnya lah. Okay. Sama konsep, tapi British. Berish outside. Seterusnya Arami atau Isai Ma. Arami dalam bahasa Jepun pun masuk perempuan dengan muka. Kita tengok ni macam Ma ni macam Ma ni. Macam ini yang dikata back. Kala tak kisah tu kan. Insuri kala. Kala kala anak ada tak kisah dengan atas ke bawah. Dan dia dekat mana dengan tempat tak kisah. Bawah ke kaki dia berada di dalam. Dari sebelah kiri kan, Osaiba, ini sebelah kanan ke Osaiba. Dia tak boleh berdiri. Saya tak boleh. Sifat Arabi tentukan boleh sokong dari sekolah ini menaik untuk daripada kita, kita tetap punya pada yang besar yang kena-kena benar-benar kalau kita dapat berdiri. Sifat boleh sokong dari inside bar, bukan warna mata bar atau gender sebelah kiri. Okay? Ini gender sebelah kiri. Sebab apa? Sebab mak dari besar kita itu mak dia lah. Okay, bila kata kumis saya faham, maknanya kender sebelah kiri dia adalah besar. Okay, ini. Baik, so. Kender kiri menutupi kender kanan. Kanan ni berada di dalam. Kita pergi sebenarnya lebih senang macam itu benar cara dia ayat. Okay, next. Okay, ni boleh pegang. Pegang maksudnya. Finish. Okay, ini lebih kena. Okay, dia tak. Yang ni tak boleh pergi. Atas air atau sepuluh daripada kita sepuluh. Jadi, ini saya buat. Okay, selanjutnya. Morningstar. Morningstar terdiri daripada tiga gender. Senang ini, kan? Morningstar, bullish. Morning, matahari kemudian. So, bullishan terdiri. Okay. Kalau ada gap, yang kita ada gap ke bawah adalah jenis kuat. Tak ada gap mulai tapi tak apa-apa signifikan macam yang mereka. Okay. So, ini boleh tukar price dan lain-lain. So, kita kena macam ni. Sama juga
macam evening star, reddish dia. Tapi dia terbalik. Okay. Dan sama juga kalau ada gap kuat atau ada gap kurang, boleh digunakan. Okay. Ini black. So, evening star matahari terbenam dari negara tu maknanya dia tolak di bawah dia sedikit nak buat apa yang sedang macam tu lah. Ok, terus dia double bertembak. Ok, double bertembak bawah ni mesti sekali. Okay, kaki kena bawah selari dengan kena sebelumnya dan kaki yang sebelah kanan dan mobil sebelah kanan ni mesti sebelah kanan. So, kena naik. Okay. Dan yang terakhir sekali, double top bar. Double top bar yang atas sekali sekali. Okay, boleh faham ni kena kan? Yes. Nanti tengok balik. Apa lagi? Okay lah. Okay, macam saya cakap tadi, tadi moving average. Okay, apa tu moving average? Moving average adalah perhatian ni eh. Sebagai contoh, kita ambil closing cash untuk 7 hari. Okay, 7 hari dan dia tutup 11, 11, 11, 11, 11. Okay, kita ambil katakan kita nak 5, 5 days moving average. Okay, dia cakap. 5 days moving average, kita akan ambil 5 hari. Di mana? Ambil 5 yang pertama ni. Bagi dengan 5, dapat 13, 13, 13. Dan seterusnya kita akan ambil 5 yang kedua. Dapat 1, 2, 3, 5 yang ketiga. Dapat 1, 2, 3, 4, 5 yang ketiga. So, kita pun dah race. Itulah moving average. Okay? Kalau 100, 100 hari ni. Kalau 50 hari, 50 hari, 50 hari ni average. Kelebihan moving average, bila market trending, bila market trending. Contohnya, anda buy kat sini. Price tersebut ada di atas ni. Selagi dia tak cross balik, you akan still buy. Dia cross, baru akan sell. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau market sideways, kekurangan dia, kita market sideways. So, sebab moving average akan jadi macam gini, lebih kurang. Price akan jadi macam gini, macam gini. So, dia akan cross banyak kali dan tak apa-apa. Okay, setiap ini kita, setiap dia ada kelebihan dan kekurangan dia. How we want to use it. Okay, so. Gunaan VMA dan cara guna. Untuk kena pasti trend. Untuk as a support resistance, macam kita dah tunjuk sebelum ni. Kat VMA. Kalau so, masih trend, dia kena di, kalau kata dia kat bawah, kita kata dia downtrend, dia kat atas, price kat atas, kita kata dia uptrend. Dia add as a support and resistance sebab price tu akan memantul dekat line-line ni tadi. Jadi saya kata beli di atas line moving average, jual di bawah line moving average, as simple as that. Ini cara nak pakai untuk satu moving average. Tapi kalau kita ada cross moving average, then cara dia lain. Ini you have to go through the double up yang beli nanti lah. Cost. Okay. Saja. So kalau ada yang tak ada account lagi, DM saya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya ke sekarang. Ataupun kalau saya nak tanya dalam telegram, ada member tahu sekalipun, lagi bagus. Kita pulang. Sedia. Mana cek Y ataupun cek Y Z sebenarnya ada single ini yang sebenarnya ikut ke ada apa mana-mana nak tanya kita tanya
Nek paham gini? Ini soal yang enggak? Nanti nak kena beli total recording, nak kena beli slide semua nanti, kena paham. Boleh chat dekat Telegram jawapan ataupun dekat Zoom chat. Hello, ada sesuatu ke tu? Say bye, say what's that? Ah, okay. Nampak. Okay. Yeah, alright. So, kalau ada apa-apa nanti, tanya dalam room balik. Dan saya akan bagi slide dan akan bagi recording. Recording ambil masa sikit sebab nak upload akan convert. Okay. Tapi just tanya je nanti kalau ada yang tak faham. So, saya boleh explain lagi. Okay, kalau macam itu kita tamatkanlah webinar kita untuk hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. Dan maaf kalau ada salah yang silap.